Akhirnya Google AdSense-nya sampai, pinnya sampai hari ini. Google AdSense sampai hari ini, bukan sampai sih. Saya mencarinya ke kantor pos langsung jemput bola. Yuhu. Halo semua teman-teman. Nah, akhirnya Google AdSense saya datang, bukan datang. Saya cari ke kantor pos tadi siang. Setelah menunggu dari 26 Januari. Terus tanggal 6 Januari saya tanggal 26 Januari mengajukan pada Google AdSense dan sudah kirim. Saya menunggu sampai sebulan. Terus tanggal 26 Februari belum juga datang. Terus saya mengajukan lagi untuk kedua kalinya. Akhirnya dari 26 Februari terus saya datangi ke kantor pos kecamatan, katanya belum datang. Terus kemarin iseng ke kantor pusat, katanya juga disuruh kantor pos kabupaten. Akhirnya tadi siang saya pertama ke kantor kecamatan untuk memastikan, katanya belum juga datang. Terus langsung ke kantor pos kabupaten, soalnya sih bilang katanya susah karena Google AdSense gak ada resi, jadi susah untuk mengecek. Kalau datang pasti langsung dikirim pak, katanya sih gitu. Habis itu saya mau pulang, sudah di parkiran dipanggil lagi, ternyata Google AdSense nya ketemu. Akhirnya pas saya mau pulang itu dicariin, akhirnya pin Google AdSense saya ketemu. Nah, senang sih, senang. Nunggunya hampir sebulan lebih, hampir dua bulan lah. Akhirnya datang juga dia. Yuk kita buka apa sih isinya. Di dalamnya ini belum saya buka nih. Yuk, buka dulu. Yuk kita buka. Sampai sini ah. Keluar dia. Jeng jeng. Nah, saya tutupin dulu. Ini kayak isi dari pin Google AdSense. Mana apa di chat kanangkahnya. Ya, dan ini pinnya, pinnya saya tutup dulu ya. Nah, ini lah isinya, tutup lagi. Sekarang kita masukkan pinnya ke Google AdSense. Nah, kita sekarang sudah ada di beranda Google AdSense. Beranda Google AdSense. Nah, ini penghasil saya sedikit karena ya channelnya baru. Nah, baru lahir. Nah, ini dia verifikasi alamat Anda. Anda telah mengirimkan PIN kepada Anda melalui surat pada tanggal 26 Februari. Ini pengajuan PIN saya yang kedua ya. Yang pertama itu tanggal 26 Januari 2020.
1 bulan tidak datang, dan saya sebelumnya sudah cari juga ke kantor pos, katanya belum datang. Jadi saya mengajukan lagi. Habis itu saya cek lagi, katanya sih belum datang. Terus saya tunggu. Pada akhirnya hari ini saya cek lagi ke kantor kecamatan, katanya belum datang. Langsung deh saya meluncur ke kantor kabupaten. Akhirnya ketinggalan di sana, hampir aja mau dikembalikan, untung ditemukan. Ya, agak lama ini. Sekarang kita verifikasi dulu. Klik verifikasikan. Nah, ini kalian tidak boleh salah memasukkan PIN sebanyak 3 kali. Kalau kalian salah, akun Anda bisa dihapus. Pokoknya fatal lah, gimana gitu. Saya kurang ngerti juga. Ini pokoknya yang jelas jangan salah sampai 3 kali. Ini sekarang kita masukkan, mudah-mudahan tidak ada salah saya masukkan. Mana dia? Saya pastikan dulu, mudah-mudahan tak salah. Enggak belanya, mudah-mudahan benar. Kirim. Alamat pengguna telah diverifikasi. Akhirnya PIN saya diverifikasi. Benar penghasilan saya nih, si kecil. Ya, kasih. Ya, tunggu dulu. Ya udah, itu aja deh. Ya, begitulah pengalaman saya untuk mendapatkan Google AdSense ini. Jadi saya berapa dari tanggal 26 Januari, hari ini tanggal 19 Maret baru dapat Google-nya. Itu pun saya jemput bola ke kantor pos. Saya saranin buat teman-teman yang baru bikin channel YouTube sih, apalagi pas gini namanya mau nunggu Google AdSense, lebih baik langsung aja ke kantor pos tanya. Terus saya juga nggak berhenti-henti kantor pos buat nyari ini aja, Google AdSense aja. Saya dengar-dengar dari YouTuber-YouTuber yang lain sih, maksimal kita bisa mengajukan Google AdSense ini sih 3 kali. Satu bisa pakai foto identitas katanya sih, saya juga kurang tahu. Ini baru 2 kali mengajukan Google AdSense. Akhirnya saya ke kantor pos akhirnya ketemu. Jadi saya tidak sampai 3 kali katanya sih gitu. Benar atau salahnya saya kurang tahu juga, karena saya juga baru di bidang ya channel-channelan inilah. Itulah, walaupun saya gak punya kontennya ngawak ngawur, tapi terima kasih yang sudah subscribe, sudah mendukung saya. Itu aja sih ya, tips saya itu aja sih saya kasih. Cuma kita harus terus datang ke kantor pos buat tanyain apakah Google AdSense ini sudah tetap atau belum. Pokoknya jangan bosan ya, tetap semangat buat teman-teman ya. Tetap semangat yang buat channel baru nih. Selamat, selamat. Pada semangat, 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 dan semangat. Ya, terima kasih semuanya.